Begitu sesak sekali ya guys, begitu ramai masyarakat Indonesia meraihkan kemenangan timnas U22 Indonesia. Suasananya gila di Bundaran HI. Benar. Boleh guys, sendiri juga menyaksikan arak-arakan di Bundaran HI Indonesia di Jakarta guys, yang melihat timnas U22 Indonesia. Wow. Ini boleh guys dari channel Jakarta Tips. Jangan lupa guys seperti biasa. Terima kasih mas. Oke, sama-sama. Siapa namamu? Akbar, aku from Jackmania. Ah Jackmania, saya Jackmania. Okay. Yeah, I'm on the way, but this humble man says he can pick me with a bike. Wow. Terima kasih mas. Sama-sama. Yeah, terima kasih mas. Mana sir? Jakarta ah, yeah, Tips. Sampai yeah. Sini aja ya. Oh yeah. Okay. Ini okay. Yeah, boleh. Yeah. Okay. And I will. Jangan lupa ya guys. Like, comment, share, subscribe. Yes, see, he's so humble. I dia sangat rendah that. Hati. Yes, today is celebration on Jakarta for Timnas under 2022-23. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Wow. Alhamdulillah, Timnas. Oh ya. Terima kasih. Yes, today is celebration and. The bus is exactly in front of me and I'm running. Mule ini berlari mendapatkan melihat arak-arakan timnas U22 Indonesia guys. Wow. Begitu jelas sekali ya kita melihat. Nah guys. Wow. Lambaian dari masyarakat Indonesia. Huh. Trans Jakarta Bus. Wow. Saya pertama kali melihat arak-arakan seperti ini ya. Terutamanya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia guys. Sebelum ini kita hanya melihat di negara Eropa ya, barat ya. Terutamanya musim-musim Piala Dunia seperti itu. Tetapi kali ini kita melihat di Indonesia yang baru saja memenangi medali emas Sukan SEA Games 2023 sepak bola di Zoom. Wah, dibagi baju guys. Kita dapat juga mendengar sorakan dari masyarakat Indonesia sama-sama memberikan penghargaan kepada timnas U22 Indonesia. No. Terima kasih yo. Mantap. Oh, minta sign guys. Dilemparnya baju minta sign langsung dikembalikan semula baju itu ya. Wow. Begitu sesak sekali ya guys. Begitu ramai masyarakat Indonesia meraihkan kemenangan timnas U22 Indonesia. Wow. Mantap.
Saya juga turut terharu ya guys, seolah-olah saya berada di sini, terutamanya kota Jakarta ini memberikan kesan dan juga impact pada Uncle ya, karena ialah pernah datang ke sini. Dan kali ini kita melihat timnas U22 berjaya langsung di hadapan begitu ramai sekali guys, begitu ramai sekali. Boleh Jakarta tips. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oh, ramai-ramai mengambil foto. Mantap. Yes, the atmosphere is insane. Suasananya gila di Bundaran HI. Benar. Terima kasih. We are going to Jericho, I don't know, maybe because they are so fast. Oh yeah. Begitulah sikap orang Indonesia guys, terkenal dengan ramahnya. Oh, ke stadion JBK. Okay. Wih, luar biasa sambutan masyarakat Indonesia ini ya guys. Saya pun sendiri terpesona. Alhamdulillah, Indonesia timnas champion. Ya, juara. Ya, Indonesia juara, Mister. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Wow. Dengan transportasi sepeda motor ya, bus. Setiap laluan yang saya nampak ini guys, semuanya pegang bendera merah putih. Dan mereka ini adalah merupakan saksi melihat suasana ya, arak-arakan bersama dengan timnas U22 Indonesia. Wow. Yeah. Mantap. Mantap sekali guys. Oh, naik sepeda ni boleh guys. Mereka menuju ke stadion GBK. Yes, now I'm going to GBK Stadium to celebrate Indonesia champions. Wow. Yeah, but now I'm putting my camera because I'm on the bike and I have so many speed. Champion. Wow. Menaiki sepeda motor. Mantap. Inilah wajah-wajah masyarakat Indonesia. Wow. Wah, cewek Indonesia bawa sepeda motor. Enggak ada helm ya? Iya. 5-2 Thailand lost Indonesia. Thailand kehilangan Indonesia. Benar, perayaan paling terbesar merayakan
melihat sambutan timnas U22 Indonesia, timnas. Oh, bunyi-bunyi klakson, guys. Wah. Semuanya melambai-lambai tangan. Wah, inilah bersatu padunya ya masyarakat Indonesia, susah dan senang. Nah, seperti begitu guys, sama-sama kita meraihkan. Luar biasa sambutan masyarakat Indonesia. Nah, sudah sampai ya. Yes, now I'm going to JBK because okay. The bus will go to JBK finally, and yes, and now I'm going to JBK Stadium. Wow. Mantap sekali. Oh, champion, naik motor. Champion. Champion. Yeah, Indonesia beat you today. And we are going to JBK Stadium with this brother. Yo. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Apri. Apri. Ya. Oke, terima kasih. Saya dari Iran. Terima kasih. Siapa nama? Terima kasih. Dari Fakri. Terima kasih. Halo. Ya. Mau kemana, Mister? Ya. Mau kemana? Oh ya, timnas celebration ini di sini. Okay. Terima kasih. Pitch me up without any grab or watch it, but I will pay money because he's so humble. Karena dia sangat rendah hati. Wah, bagusnya diambil. Yo ya. So, dari mana asalmu? Depok. Ya, assalamualaikum Depok. Waalaikumsalam. Dari Depok. So, apa tim sepak bola favoritmu di Indonesia? Persija Jakarta. Iya. Saya bisa berbicara sedikit bahasa Indonesia ya. Halo Mampang. Dari mana asalmu? Jackmania. Terima kasih. Oh, udah sampai. No. Membawa banner juga. Wow, sama-sama ya meraihkan. Mantap sekali. Luar biasa. Nah, masyarakat Indonesia menyapa. Halo. Iya. Terima kasih. Mantap. Dan kepada Bapak Indra Sabri. Pak Indra Sabri. Kepada Bapak Indra Sabri. Halo. Oh, di sini ya, guys. Oh, sambutan bermula di sini ya. Ramainya.
Ramai guys, ramai. Langsungkan ibadah sholat Jumat. Silakan langsung bisa menuju Masjid Al. No no no, pemain timnas U22 Indonesia. Dan bagi teman-teman yang masuk dari sini, tentu saat lagi kita akan dihibur oleh Benzema. Wush. Semua pun mau berfoto-foto guys. Luar biasa. Wah. SEA Games 2023. Wih, sorakan peminat-peminat sepak bola Indonesia, fans-fans Indonesia guys. Wih. Dilemparnya bunga Bukan bunga, bukan. Tenang saja, sepertinya kai. Kita akan langsung melihat persembahan dari Ben Coklat. Terbaiklah fans-fans Indonesia, terutamanya di Jakarta. Beruntung medali emas dilampaui jauh, mencapai 87 medali emas. Pada setelah 3 bye. No. Oh, berangkat pergi guys. Untuk menyambut timnas U22 dengan arak-arakan yang begitu ceria, begitu membanggakan, karena tentu ini merupakan dari upaya yang sangat gigih. Benar-benar membanggakan guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Jakarta Tips. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe ya di dalam channel ini guys. Boleh ini guys, ya sangat-sangat beruntung karena dapat menyaksikan secara langsung di hadapan mata beliau, karena sama-sama menyambut ya ketibaan ya pemain timnas U22 Indonesia ya, melalui arak-arakan di Bundaran HI dan seterusnya pergi ke stadion JBK guys. Ini kita sudah dapat melihat ya bagaimana masyarakat orang Indonesia, fans-fans orang Indonesia, terutamanya di Jakarta Indonesia, sama-sama meraihkan, sama-sama memberikan penghargaan karena timnas U22 telah pun memenangi medali emas ya ketika di SEA Games 2023 di Kamboja dengan mengalahkan ya timnas Thailand dengan skor 5-2. Tapi kalau diberikan masa tambahan lagi, mungkin bukan lagi 5-2 kan guys, ya mungkin 10-2, mungkin lebih daripada 10 skornya ya kan. Sebab banyak ya pelbagai cerita dan juga dengan suasana ketika di final ya, timnas Indonesia menentang dengan timnas Thailand ya, dengan prank wasitnya, dengan cerita banyak lagi lah guys ya. Tetapi akhirnya Indonesia, timnas Indonesia U22 meraih kemenangan medali emas SEA Games 2023. Wow, ini satu perkara yang sangat-sangat luar biasa dengan pencapaian penantian selama 32 tahun. Inilah yang kita maukan ya. Walaupun ketikanya kita melihat sukan ini ada adat permainan ya, kalah dan menang. Tapi dengan adat kalah dan menang itu guys, tidak kiralah bagaimanapun situasinya, kalah menang tetap kita bersama dengan tim ya, dengan kita punya cara memberikan semangat dan juga motivasi kepada sesuatu tim. Dan juga perkara-perkara itu harus dijadikan sepanjang masa untuk sama-sama kita meraihkan, agar timnas tim kita sama-sama memberikan ya banyak lagi pencapaian yang mereka dapat raihkan ya, insya Allah ya. Ini adalah sebagai satu lonjakan pencapaian, dan seharusnya kita dapat meningkatkan lagi pencapaian ini dengan pertandingan-pertandingan yang akan mereka ya ikuti nanti. Apapun guys, boleh dari Jakarta Tips ini guys, boleh channel Jakarta Tips, sangat-sangat beruntung melihat bagaimana juga ramai-ramai orang Indonesia dengan sama-sama meraihkan champion guys, champion Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.